Kitab Kehidupan disebutkan secara khusus pada 7 kesempatan berbeda dalam Perjanjian Baru. Dari jumlah tersebut, 6 muncul di Kitab Wahyu dan 1 di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 3 kita membaca, "Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam Kitab Kehidupan." Dalam Wahyu 3 ayat 5, gereja di Sardis diberitahu, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari Kitab Kehidupan." Para pemenang ini mengacu pada semua orang Kristen. Artinya, setiap orang yang memiliki iman sejati kepada Kristus, namanya tidak akan pernah dihapus dari Kitab Kehidupan. Wahyu 13 ayat 8 berbicara tentang binatang di akhir zaman, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Kitab Kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Dalam hal ini, mereka yang namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan telah memiliki nama mereka di sana sebelum dunia diciptakan. Ayat ini menekankan kedaulatan dan pengetahuan Allah sebelumnya. Wahyu 17 ayat 8 juga berbagi, "Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam Kitab Kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Sekali lagi, orang-orang kafir akan menyembah binatang itu dan dikontraskan dengan orang-orang beriman yang namanya tercantum dalam Kitab Kehidupan." Wahyu 20 ayat 12 berbicara tentang penghakiman tahta putih besar pada akhir kerajaan 1000 tahun dan kekalahan setan. Kita diberitahu, "Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu Kitab Kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Wahyu 20 ayat 15 menambahkan, "Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Wahyu 21 ayat 27 kemudian menambahkan bahwa Kitab Kehidupan adalah milik Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Di sana kita membaca, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan Anak Domba itu." Setiap orang yang memasuki langit baru, bumi baru, dan kota baru kepunyaan Tuhan akan menjadi mereka yang namanya tertulis di dalam Kitab Kehidupan milik Anak Domba. Ini adalah Kitab Kehidupan yang sama yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Kitab Kehidupan ini ditulis jauh sebelum masing-masing orang percaya itu lahir, bahkan sebelum bumi diciptakan. Bagaimana caranya memastikan bahwa nama kita akan tertulis dalam Kitab Kehidupan? Pastikan Anda telah selamat. Bertobatlah dari dosa dan percayalah pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Wahyu 3 ayat 5. Ketika nama Anda tercantum dalam Kitab Kehidupan, tulisan itu tidak akan dihapus. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 37 hingga 39. Orang percaya sejati tidak perlu meragukan keselamatan kekalnya di dalam Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 hingga 30. Peristiwa penghakiman tahta putih yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15 sebagai hukuman bagi orang yang tidak percaya. Bagian ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke lautan api. Wahyu 20 ayat 12 hingga 14. Takdir orang fasik sudah ditetapkan. Nama mereka tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Hukuman mereka telah dipastikan. Ada yang menunjuk kepada Wahyu 3 ayat 5 sebagai bukti bahwa seseorang dapat kehilangan keselamatannya. Akan tetapi, janji dalam Wahyu 3 ayat 5 menyatakan bahwa Tuhan tidak akan menghapus nama seseorang. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Seorang pemenang telah menang atas segala godaan, ujian, dan kejahatan di dunia ini. Dalam kata lain, ialah seseorang yang diselamatkan. Orang yang selamat telah diregistrasi oleh Allah dan mempunyai jaminan keselamatan kekal. Satu bagian ayat lain seringkali menciptakan perdebatan adalah Mazmur 69 ayat 28. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Mazmur 69 ayat 28. Yang dituliskan dalam Mazmur sebagai kitab kehidupan ini tidak boleh disamakan dengan kitab kehidupan anak domba. Daud sedang membahas kehidupan jasmani, bukan kehidupan kekal di surga. Hal serupa ditemui pula dalam Keluaran 32 ayat 32 hingga 33. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Keluaran 32 ayat 32 hingga 33. Allah menyimpan arsip dengan baik. Ia mengenali kepunyaannya, dan ia telah mencatat nama anak-anaknya secara permanen di dalam kitabnya.